Salam sejahtera, berita tergempar hari ini. Najib mohon batal bicara SRC. Berita penuh ini dipetik dari BH Online. Kuala Lumpur dan Seri Najib Razak memohon Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan keseluruhan perbicaraan penyelewengan dana RM42 juta SRC International Sendirian Berhad yang dihadapinya di Mahkamah Tinggi batal dan tidak sah. Beliau juga memohon Mahkamah menimbangkan supaya diadakan perbicaraan semula. Peguam Nyatan Sri Muhammad Syafi Abdullah berkata ia berikutan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang mendengar perbicaraan dan mendapati beliau bersalah di atas 7 pertuduhan sengaja gagal mendedahkan peranannya dalam Maybank Investment melalui Bina Fikir Sendirian Berhad berkaitan penubuhan SRC. Beliau berkata dengan mengetahui perkara itu disembunyikan daripada pihak pembelaan, Hakim Nazlan membuat dapatan dalam penghakimannya bahwa bekas Perdana Menteri itu mempunyai kawalan menyeluruh ke atas SRC.